kali ini adalah saya mau ajak kamu bagaimana cara membuat minuman yang simple, sedap dan juga mudah lah untuk dibuat orang ulang. So, tanpa buang masa, let's check it out. Apa resepi pertama? Resepi pertama yang saya ingin ajak kamu ialah ice blended chocolate atau chocolate smoothie pun boleh dipanggil gitulah. Yang penting ada kaitan dengan coklat lah. Okay. First, yang perlu ada, kita perlu ada blender lah. Blender gini. Macam walaupun blender begini kecil orang bilang, tapi tapi kuat juga orang bilang. Cute kan? Cute kecil tapi kuat juga. Boleh juga sensor ice ni begini. Okay. First perlu ada blender. Buka dulu. Perlu ada blender. Lepas tu perlu ada coklat es krim, apa-apa perisa pun boleh. Coklat es krim, apa-apa perisa, mana-mana tempat pun ada jualan. Okay, first kita buka dulu. Ambil dalam 4 sudu lah untuk gelas yang standard 4 sudu. Satu, dua, tiga, empat. Okay, next apa yang kita perlu ambil ialah ni. Ni adalah gula sirap. So gula sirap ni adalah gabungan antara air panas dengan gula lah. Kasih gaul dia sekejap gitu terus jadi gula sirap lah. Ambil dalam dua lah, dua sudu. Satu, dua. Okay. Simpan sini dulu. Selepas tu ambil cup yang ukuran begini, cup ukuran gini, ambil gunakan susu, susu full cream lah, apa-apa jenama pun boleh. Letak dia dalam separuh lah, ni cup separuh, lepas tu letak di dalam. Okay. Lepas tu, apa lagi kita perlu ambil? Ambil ais pula, tapi pastikan tangan bersih lah sebelum ambil ni. Ambil dalam dalam 7 atau 8 ketul lah begitu. Okay. So, lepas tu resepi yang paling terakhir guna adalah serbuk Milo. Serbuk Milo perlu diambil dalam satu serbuk gitu. Okay. Cuk nangin tu, keras tu sedikit. Lepas tu kita tutupnya. Nah, terbalik pun ni ada dah. Okay, kita tengok macam mana si kecil ni, si cute ni boleh apa. Let's blend ni ice. Okay, letak sini dulu. So kita blend ni. Okay, sekarang smoothie sudah siap. Ni simple kan, mudah, cepat dan sedap. Macam gini nampak simple kan. Jadi macam gini pun boleh minum siapa lagi betul. Tapi kalau mau kasih lagi orang bilang lagi cantik, ada cara dia, asalkan aja. Oke. Okay. Macam ni whipped cream di mana-mana pun ada, di supermarket ada jual juga. Ni coklat sirap di supermarket mana-mana pun ada juga, di CVS, di Subway, semua pun ada. Oke. Okay. Jadi begini. Oke. Okay. Idea pertama, kita boleh guna coklat sirap, kita boleh lukis di atas sini lah, ya. Boleh lukis desain apa-apa, macam love ke apa pun boleh juga. Terpulang lah sama kamu. Itu salah satu idea lah. Atau idea kedua dari saya ialah guna ni apa, whipped cream. Kasih goncang dulu, terus kasih pusing dulu. Tengok ni guys, tengok ni. Jadi kan, so selepas letak tu kita boleh letak ni coklat sirup juga di atas ya. Lepas tu ambil straw. Okay, ini adalah coklat smoothie yang pertama.
kedua pula yaitu vanilla smoothie. Mungkin antara tiga resipi yang semua aja kamu nyari ini adalah yang paling mudah lah, paling senang dong. Satu minit saya rasa boleh siap lah. Oke, jom tanpa buang masa kita tengok macam mana cara dia. Step pertama kalau vanilla smoothie pula adalah ambil blender dulu. Pastikan tadi sudah kita guna, kita cuci dulu lah. Sebab kita tidak mau masih campur coklat dengan vanilla lah, nanti warna dia akan lain lah. So, pastikan bersih sudah macam ini. Oke, seperti ini. Kan saya cakap senang, simple saja. Kita guna apa yang kita perlu guna, vanilla punya ice cream. Tadi coklat, sekarang kita guna vanilla untuk buat vanilla smoothie. Oke, macam tadi juga kita ambil 4 sudu vanilla juga. Dua, apa dia tengah turun ni? Dua, tiga, dan empat. Macam dia tengah turun pula. Lepas tu kita ambil apa? Sama juga macam step tadi. Dua sudu gula. Simpan di dalam. Oke. Kenapa saya cakap ni senang? Sebab dia punya bahan sangat simple lah. Hanya vanilla, gula sirap dan juga ais. Lemak. Ais kita macam mau cair kan guys. Tapi tiap apa masih boleh guna, masih boleh guna. Oke, simpan dalam. Lemak. Simpan dalam 7 atau 8 lah, ketul ais. Lepas tu, itu sih ya. Sekejap. Satu lagi. Yang paling penting, susu full cream. Jangan lupa. Letak dalam macam tadi juga, separuh cup. Separuh cup saja. Okay. Kita tutup dia. Kita blend dia. Oke, sekarang vanilla smoothie. Pack Nescafe, memang kalau di luar sana saya tahu banyak orang suka minum pack Nescafe ini 3-in-1 ya kan? Ada yang apa, Nescafe pink, Nescafe sejuk, Nescafe panas. Jadi ini hari kita mau buat kelainan lah sikit. Kita guna ini kan, kita kasih jadi dia ice blended pula macam mana. So macam mana dia punya rupa. So mari kita tengok sama-sama. Ambil dulu blender, kita buka dulu. Guna satu sih ya paket Nescafe punya paket. Kita simpan di dalam. Kita simpan semua ni ice dalam sini. Lepas tu kita ambil satu apalah, kita ambil satu sudu gula untuk supaya dia ada rasa manis-manis sikit. Lepas tu kita guna susu full cream macam yang SP pertama, SP kedua. Ini pun guna susu juga, tapi dia separuh juga sama dia semua. Kita kasih blend ya. Tengok berpeluh dah, musim panas ni, ngam dah ni minum smoothie kita. Nescafe blended dia. Itulah vlog untuk hari ini, kali ini. Jadi saya harap tu tiga resipi kamu boleh cubalah di rumah. So kalau ada yang kamu cuba, tolong komen di bawah lah. Okay? Stay safe di rumah dan jangan lupa untuk subscribe channel saya. Thanks for watching. Bye bye.